Saudara-saudari, bapak ibu, rekan-rekan muda, anak-anak, shalom, alaikum, rupa-rupanya kepentingan kita yang sempit itu dapat menjadi hal yang besar pada akhirnya dalam bahasa gampang begini. Kalau orang memikirkan keluarganya sendiri, masing-masing memikirkan keluarganya sendiri, itu yang disebut kepentingan yang sempit. Si A memikirkan keluarganya, enggak mikirin keluarga yang lain. Si B mikirin keluarganya masing-masing, tidak mikirin keluarga yang lain. Itu yang disebut kepentingan yang sempit. Tapi bahkan kepentingan yang sempit itu pun kalau masing-masing keluarga memikirkan keluarganya sendiri, masyarakat menjadi baik karena keluarga-keluarga menjadi baik. Keluarga A baik, keluarga B baik, keluarga C baik, semua keluarga baik. Maka masyarakat menjadi baik, artinya bahkan kepentingan yang sempit itu pun, kalau baik, 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 menjadi luas, menjadi besar, masyarakat menjadi oke, okay, menjadi bagus. Kalau kita lihat secara iman, demikian juga kepentingan yang sempit dalam pikiran Abraham, ternyata bisa digunakan Tuhan untuk kepentingan yang jauh lebih besar, yaitu keselamatan umat manusia. Hari ini kita merayakan perayaan pesta keluarga kudus, yaitu Bunda Maria, Bapak Yosef, dan Tuhan Yesus. Tetapi mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Firman Tuhan dalam bacaan-bacaan suci, bacaan pertama, bacaan kedua, bicara mengenai keluarga Abraham, apa hubungannya? Hubungannya ada, dan nanti akan saya jelaskan. Tapi sebelumnya, kita tanamkan dalam pikiran dulu, ternyata bahwa... Pikiran Abraham yang sempit itu dapat digunakan Tuhan untuk kepentingan seluruh dunia, kepentingan keselamatan umat manusia. Kalau masih ingat tadi, bacaan pertama yang dikutip dari kitab pertama dalam Alkitab yaitu Kitab Genesis atau Kitab Kejadian. Abraham itu memikirkan keluarganya sendiri, sebenarnya dia berpikir mengenai anak keturunan. Dia mengeluh kalau aku tidak punya anak keturunan, siapa yang akan mewarisi apa yang menjadi hartaku yang banyak? Saudara-saudari, Abraham itu orang kaya dan super kaya. Kekayaannya luar biasa. Kalau kamu baca kitab Kejadian, disitu diceritakan bagaimana harta kekayaan Abraham. Dia khawatir juga, kalau aku tidak punya anak Nanti siapa yang akan mewarisi hartaku yang bagaikan sultan, tajir, melintir ini? Kalau bahasa sekarang kira-kira begitu, dia khawatir karena nanti malah pembantunya yang akan menjadi ahli warisnya, pembantunya yang bernama Eliezer. Jadi Abraham itu mikirnya hanya soal keturunan, warisan, nanti bagaimana namaku ini dilanjutkan, kepentingan yang begitu sempit sebenarnya. Kepentingan keluarganya sendiri, tapi justru kepentingan yang sempit itu diubah oleh Tuhan menjadi keselamatan bagi seluruh bangsa. Justru karena Kristus, Sang Penyelamat, yaitu Mesias, Juru Penebus manusia, adalah manusia yang lahir dari garis keturunan Abraham. Bahasa gampangnya. Kalau Abraham sampai tidak punya anak, bukan hanya soal warisan jatuh kemana. Kalau Abraham tidak punya keturunan, bukan hanya soal namanya dilanjutkan oleh siapa. Kalau Abraham tidak punya generasi, bukan hanya soal namanya habis, bukan hanya soal itu. Tapi kalau Abraham tidak punya anak, Yesus Kristus, Tuhan kita, tidak akan lahir di atas muka bumi karena Yesus Kristus, Tuhan kita, lahir dari garis keturunan Abraham. Mari kita lihat garis keturunannya. Yang itu dijelaskan melalui bacaan yang kedua yang diambil dari surat kepada orang Ibrani. Abraham punya anak yang nomor satu namanya Ishmael, punya anak yang nomor dua namanya Ishak atau Yitschak. Tetapi kalau dalam Alkitab, dalam bacaan kedua kita tahu garis keturunan melalui Yitschak atau Ishak inilah yang akan disebut dari keturunan Abraham. Dan nanti dari Ishak ini nyambung kepada Tuhan Yesus, nyambung kepada keluarga Daud. Yuk kita lihat dulu bagaimana keturunannya. Abraham punya anak yang bernama Yitshak atau Ishak. Ishak ini punya anak yang bernama Yakub atau Yaakov. Dalam bahasa Ibrani Yaakov. Kalau Ishak dalam bahasa Ibrani itu Yitshak. Nah kemudian Yaakov atau Yakub ini Punya dua belas anak yang menjadi dua belas suku dengan satu perempuan namanya Dina. Salah satu dari dua belas anak ini namanya Yehuda, atau dalam bahasa Ibrani Yuda. Yuda atau Yehuda. Dan Yehuda ini terus 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 yang menurunkan Raja Daud. Dan Raja Daud terus 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 yang menurunkan kata Alkitab, Bapak Yosef. Sebagai keturunan Daud maka dalam malam Natal kita mendengar Bapak Yusuf sensus penduduk pulang ke Betlehem karena apa? Bapak Yusuf keturunan Raja Daud. Jadi urutannya demikian: Bapak Abraham, Yisak, Yaakov, Yudah, Yudah nyambung Bapak Daud, Bapak Daud nyambung Bapak Yusuf, Bapak Yusuf ayahnya Tuhan Yesus Kristus. Itu kalau ditinjau dari Bapak Yusuf menurut Alkitab. Tapi, kalau kita tinjau dari sisi ibunya, yaitu Maria, sebenarnya juga merupakan keturunan Daud. Memang, dalam Alkitab tidak ada, tapi dalam tradisi suci itu ada. Kalau kita lihat dalam keterangan dari para bapak gereja, Bunda Maria pun sebenarnya juga merupakan garis keturunan Daud. Itulah kenapa, saudara-saudari, Tuhan kita Yesus Kristus dari garis ayah itu, garis Daud, dari garis ibu yaitu mamanya Bunda Maria juga merupakan keturunan Daud nyambung ke atas sampai kepada Abraham. Maka saudara-saudari, kepentingan sempit Abraham yang hanya berpikir soal warisan, keturunan anaknya nanti mendapatkan apa yang dia punya punya harta itu, tapi kemudian nyambung-nyambung-nyambung nyambung Tuhan pakai sebagai jalur keselamatan untuk hadirnya Mesias yaitu hadir di dalam keluarga kudus Nazaret. Bapaknya Yosef, mamanya Bunda Maria, itu saudara-saudari hubungan antara bacaan pertama, bacaan kedua, dan kitab Injil yang disempurnakan oleh Firman Tuhan yang kita nyanyikan dalam Kitab Mazmur, yaitu Tuhan ingat akan perjanjiannya. Tuhan ingat akan perjanjiannya, itu artinya Bapak Abraham sudah dijanjikan akan punya anak. Dan betul ditepati, karena kepentingannya di masa depan panjang sekali. Sebagai jalur keluarga, datangnya hadirnya sang Mesias. Jadi, saudara-saudari, kepentingan kecil keluargamu itu bisa menjadi besar. Artinya, bahasa gampangnya, kalau kamu mendidik keluargamu dengan baik, maka masyarakat akan baik. Kalau kamu membesarkan anak dengan bertanggung jawab dan keluargamu baik, maka gereja umatnya akan menjadi baik pula. Itulah kenapa gereja merayakan pesta keluarga kudus untuk mengingatkan peran yang begitu besar dalam keluarga-keluarga. Dan pelayanan yang paling utama sesungguhnya adalah pelayanan di dalam keluarga, sebab keluarga di dalam iman Kristen Katolik disebut sebagai gereja kecil. Jadi kalau kamu pelayanan di dalam keluargamu dengan baik Itu sama dengan pelayanan di gereja Pelayanan di gereja itu bisa kor, bisa misdinar, bisa lektor, bisa pemasmur, ketua lingkungan dan sebagainya Tapi kalau kamu menjadi seorang suami yang baik Itu pun pelayanan dalam gereja Karena keluarga gereja kecil kalau menjadi istri yang baik, itu pelayanan di dalam gereja karena keluarga gereja kecil. Demikian pula menjadi anak yang berbakti, yang kemudian sesuai dengan yang dicita-citakannya, baik adanya, maka anak-anak itu juga sudah pelayanan di dalam gereja karena keluarga adalah gereja kecil. Nomor dua, secara istimewa, hari ini mau diberkati keluarga-keluarga karena Tuhan tahu betapa pentingnya keluarga keluarga itu tempat luka-luka dibalut meskipun keluarga itu juga yang membuat luka-luka menjadi besar kita ini luka-luka batinnya sakit-sakit hati kita terdalam umumnya justru terjadi di dalam keluarga bukan dengan orang lain kalau dengan orang lain kan nggak kenal hanya ketemu selewat-selewat-selewat ya paling berantem dikit setelah itu selesai tapi berantem suami dengan istri bisa berkepanjangan. Sakitnya tuh di sini bisa dalam sekali. Orang tua dengan anak, anak orang dengan orang tua, kadang-kadang terjadi. Aku tidak mau menganggap kamu menjadi anak. Emangnya aku mau menganggap kamu menjadi bapak? Aku terpaksa tahu gitu. Lahir lahir bapaknya kamu nah kan gitu. Berantem berantemnya itu memang selalu menyakitkan. Tetapi di keluarga juga sakit-sakit seperti itu disembuhkan, dibalut. Dan kemudian kita dididik menjadi manusia yang benar Manusia yang beriman Manusia yang sanggup menghadapi kehidupan Dengan kekuatan berkat Tuhan Disiapkan di dalam keluarga Maka baik buruknya keluarga Selalu ada berkat yang mengalir ke sana Mungkin kau menganggap rumput tetangga lebih hijau Kok keluarga bu begini, keluarga begitu Kok keluarga itu kelihatannya begitu Saudara-saudari Ku jamin itu hanya kelihatannya tenang itu benar itu itu hanya kelihatannya keluarga itu kelihatannya rukun wah kemana-mana kok mesra kelihatannya kelihatannya aja kenapa setiap keluarga punya problem dan perkaranya masing-masing yang kita tidak tahu tetapi justru di situ kekuatan Tuhan berkat Tuhan mau menguduskan mau membantu dan mau menyukseskan keluargamu sebagai keluarga-keluarga yang beriman di mana luka muncul tapi sekaligus juga luka dibalut di dalam keluarga. Mari bersyukur atas hadirnya keluarga. Anak-anak, meskipun bapak-bapakmu itu menjengkelkan, ah syukur aku kok punya bapak ini gitu. Meskipun mama-mamamu itu gitu. Bersyukurlah anak-anak kok punya mama ini ya. Disyukuri orang-orang tua, suami istri. Ya meskipun suamimu itu makin lama kok makin botak, syukuri aja sudah ya. Syukuri ya syukuri istri-istrimu itu makin keriput syukuri karena tiap hari menyiapkan ini dan itu mari hari ini secara khusus berdoa kepada Tuhan bersyukur atas keluarga masing-masing yang kita punya dan problem-problem masalahkan Tuhan berkati supaya kita menemukan jalan terang melalui keluarga Shalom aleikum